jiwa yang visioner, tangguh, kemudian memiliki komitmen yang kuat. Karena apa? Komitmen kemitraan-kemitraan yang sama strategis belum kita bangun. Visi secara nasional PBNU memiliki visi yang sama strategis, yaitu merawat jaga, membangun peradaban. Mari kita tafsirkan secara kontekstual, bukan hanya secara tekstual. Karena apa? Dulu dengan sekarang beda. Nah, oleh karena itu harus memiliki visi yang ke depan di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang birokrasi dan yang lain-lain. Oleh karena itu, terus terang, percaya itu Majalengka ini masih ketinggalan yang lain. Saya sangat setuju. Ke depan lembaga surya harus kuat, harus memiliki visi ke depan 2-5 tahun nanti. Tapi kita menentukan arah NU ke depan. Konsep-konsep dasar harus ditemukan di konferensi jalanan yang cukup mahal ini. Sekali lagi terima kasih kepada para ketua, pada para pengusaha, terutama ini dari UDEM yang selalu support. Terima kasih Pak Haji Akbar, ya. Terima kasih seluruh para donatur yang tidak menghina, terutama ini yang sering kali mendompleng juga ikut memeriahkan pelaksanaan dalam Muslimat dan Pakaian. Terima kasih. Terima kasih Muslimat. Terima kasih Pakaian. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita sebentar lagi akan mengevaluasi dengan SPJ-nya. Kemudian akuntan PIPA yang cantik, Dr. Haji IPA masih di perjalanan. Ini sama ya, itu calon DPD RI. Beliau insya Allah mungkin siang akan datang, kita doakan. Dan bersama-sama tentunya dengan Ibu Eni, terima kasih ya, harus komen Ibu Eni dan Ibu Omar, tapi sudah apa perlu sudah dijawab, terima kasih. Dan sudah sejari dengan anda beberapa. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Pasti banyak kekurangan dari sana sini. Kali lagi kepada ranting, ke depan harus diberdayakan. Kemudian lembaga-lembaga harus diberdayakan. Kemudian kemitraan-kemitraan harus dilaksanakan. Demikian. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum.